selalu ada, namun tinggal kenangan. Episode spesial kali ini kita akan membahas tentang perjalanan salah satu grup hip-hop asal Tual yang sampai saat ini mungkin masih belum banyak dikenal atau mungkin saja sudah banyak yang merindukan karyanya dan lainnya. Mari kita mulai. DJ Choken on the mix, I Love Badaki, Romy Style Walkies, Evolflow the Floka, Jomaers, Katonli, Out Electrite, Dewi Parangan, Almarhumah Juliet Trefrat, dan Imano the Yellow, dan juga MG Soljah serta Jazz MC berasal dari nama SpongeBob Squad Family. Mereka memulai karir di dunia rapper dan diterima oleh para rapper pendahulu. Kehadiran SpongeBob pun merubah suasana dan pola pikir beberapa orang tua yang menganggap musik rapper adalah maki-maki dan berkelahi. SpongeBob pun menjadi dikenal banyak orang setelah dikeluarkan beberapa karya mereka seperti Santai, Butiran Embal, Party Dagi dan beberapa lagu lainnya hasil karya mereka. Tak lama berjalan, SpongeBob langsung diterima oleh masyarakat luas, bukan hanya di kota Tual tapi di kota-kota lain di sebelahnya. Banjir pujian serta dukungan kolaborasi dari beberapa grup pendahulu membuat SpongeBob Squad Family semakin meranjak naik. Dan dilirik tokoh-tokoh politik dan di tahun berikutnya, banjir proyek pembuatan lagu untuk para calon pemimpin daerah seperti halnya Bupati, DPRD, dan beberapa pembesar-pembesar lainnya. Hal ini membuat grup yang baru diliris di tahun 2012 ini menjadi besar dan dikenal. Beberapa dari mereka pun menjadi terkenal dan terus memajukan karya dan pengetahuan, dan beberapa dari mereka juga sempat hilang dan redup ditelan zaman. Dan terhitung hingga kini, karya dari SpongeBob Squad Family sekitar 100 lagu yang lagunya bercampur karya mereka sendiri, cover beberapa lagu artis mancanegara, dan beberapa lagi adalah lagu untuk para tokoh-tokoh politik. SpongeBob Squad Family pun kini masih saja dikenang dan ditunggu para penggemarnya, dan terhitung hingga saat ini SpongeBob Squad Family masih belum lama berkarya di arena musik hip hop, tapi karya mereka mampu untuk dikonsumsi masyarakat. Kini nama SpongeBob bukan lagi SSF atau SpongeBob Squad Family, namun berada di dalam cipayung komunitas KI Musik Entertainment. Namun karya serta lagu-lagu mereka masih saja didengar dan masih disajikan di kota lain. Harapan dan doa semoga SpongeBob Squad Family masih bisa mewarnai musik hip-hop Tual ke depan, dan semoga di umur yang ke-7 ini SpongeBob Squad Family akan selalu dikenang di hati para pendengar dan masyarakat seluruhnya. SpongeBob Squad Family, see you next time. Hanya dirimu satu untuk selalu.